Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Agil Petualang. Kali ini saya akan mencari belut di malam hari bersama kakak saya. Mudah-mudahan malam ini kita punya rezeki ya teman-teman. Oke, tanpa lama-lama kita langsung aja gaskan teman-teman. Nah, ini dia spotnya teman-teman. Wih, mantap banget nih teman-teman. Padahal kita baru turun di sawah, kita langsung menemukan belut teman-teman. Namun sayang teman-teman, belutnya lepas teman-teman. Nah, akhirnya kita dapat juga teman-teman. Belutnya lumayan babon. Tangkapan yang pertama, jos. Lihat teman-teman, ternyata masih ada belut. Jadi sini, itu dia. Wih, babon lagi teman-teman. Mantap. Mohon maaf sebelumnya teman-teman, kameranya kurang jelas, soalnya senternya kurang mendukung. Tapi jangan lihat dari senternya teman-teman, lihat dari hasilnya teman-teman. Ada lagi belutnya teman-teman. Mantap, walaupun kecil ini tetap belut teman-teman. Dapat lagi. Nah, ada lagi yang didapat kakak saya teman-teman. Luar biasa teman-teman. Ada lagi teman-teman. Spot ini memang jos banget teman-teman. Luar biasa. Mantap. Lihat teman-teman, masih ada belutnya di sana. Belutnya tidur nyenyak teman-teman. Itu dia, lucu banget. Wah, mantap teman-teman. Mencari belut di malam hari seperti ini itu lebih seru teman-teman. Namun ini hanya bisa kita lakukan 6 bulan sekali. Saat selesai panen padi teman-teman. Makanya belutnya di sini banyak teman-teman. Soalnya dia bebas berkembang biak selama 5 bulan tanpa diganggu oleh petani-petani teman-teman. Oh, mantap, ada lagi teman-teman. Ada lagi teman-teman. Sayang sekali teman-teman, belutnya lepas. Itu bukan rezeki kita ya teman-teman. Monster kamera. Nah, ini dia, ada lagi teman-teman. Langsung aja hantam, mantap. Mau
monster lagi. Kakak saya ini ahli dalam menangkap belut, teman-teman. Jadi jangan diragukan lagi. Satu kali pukulan, satu nyawa melayang. Hahaha. Serangga apa nih, teman-teman? Lucu banget ya, teman-teman. Wih, ada lagi teman-teman. Mantap. Babon lagi teman-teman. Rezeki emang gak kemana ya teman-teman. Lihat teman-teman, ada lagi di sana belutnya. Oh, babon lagi teman-teman. Alhamdulillah ya teman-teman, malam hari ini kita panen belut babon teman-teman. Pokoknya jos. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Oh, ternyata masih ada teman-teman. Itu dia di sana. Wih, babon lagi teman-teman. Mantap. Belut babon lagi teman-teman. Wih, babon lagi teman-teman. Wih, mantap, ada lagi teman-teman. Padahal belut yang satunya belum kita masukkan di karung, kita dapat lagi teman-teman. Wow, ada lagi teman-teman. Panen betul ini kita malam ya teman-teman. Oke, saya rasa belutnya udah lumayan banyak. Jadi waktunya untuk pulang. Bakar belutnya teman-teman. Nah, ini dia hasil tangkapan belut kita malam ini teman-teman. Oh, lumayan banyak ya teman-teman. Babon-babon semua teman-teman. Dia hasilnya teman-teman. Luar biasa, monster. Wow, belut monster. Cuma sayangnya ni lain rompok ni mai. Kita mesti dah silo kan ni rompok dulu rompok ni mai. Tu? Di? Mana? Oke, saatnya kita bakar belutnya teman-teman. Oke, kita sediakan tempat pembakarannya. Lalu kita masukkan belutnya satu persatu ya teman-teman. Biar belutnya matangnya rata teman-teman. Belum talu. Kalau saya berarti saya lompat tuh jadi. Kalau saya nari sini. Kita bakar belutnya seperti ini teman-teman. Itu gunanya biar bau amisnya hilang ya teman-teman. Jadi setelah kita bakar seperti ini,
kita langsung potong-potong, lalu kita goreng teman-teman, biar rasanya makin joss teman-teman. Nah, ini belutnya sepertinya sudah matang ya teman-teman, bau amisnya sudah hilang. Ini sudah siap kita goreng ya teman-teman. Oke, sampai di sinilah petualangan saya kali ini teman-teman. Makasih sudah nyimak video ini. Salam satu hobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.